Pemirsa, pembangunan rumah tidak layak huni program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati di rumah Asmuri warga RT 1 RW 1 Desa Taman Sari terus berlanjut. Bersama warga setempat, anggota Satgas bersinergi bersama melakukan pembangunan yang kini progresnya mencapai 35%. Dalam program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, sasaran kegiatan fisik pembangunan rumah tidak layak huni ke sejumlah 16 rumah warga Desa Taman Sari dengan kondisi rumah yang cukup memprihatinkan. Salah satunya adalah rumah Asmuri, warga RT 1 RW 2 Desa Taman Sari, yang pembangunannya kini terus berlanjut dengan sinergitas antara TNI dan warga setempat. Sersan 1 M. Jumroni, anggota TNI Kodim 0718 Pati mengatakan, pengerjaan pembangunan rehab rumah tidak layak huni milik Asmuri kini mencapai 35%. Dengan tahap pemasangan hebel untuk dinding rumah. Kebetulan ini tempat punya Pak Asmuri ini kan dari awal untuk pondasi ini, Mbak. Pondasi awal ini kan nambah karena sebelah ini kan turun aliran air, makanya ditinggikan. Alhamdulillah sampai saat ini berjalan lancar, Mbak. Ini sekitar ya kurang lebih 35% gitu. Sampai saat ini tidak ada kendala, Mbak. Sampai saat ini pembangunan rumah tidak layak huni milik Asmuri berjalan dengan lancar tanpa kendala. Dari Taman Sari, Jaken, Tim Liputan Banyumas TV melaporkan.